slide on a villa. Pick her up and we drive for a little. No one on the side, she right in the middle. We could try and gun and get out for a little while. We can watch the sunrise in a little while. I could stare in your eyes forever. Forever. Yeah, let's get fast food or Whole Foods. Oh fuck it, both if you want to. There's something that I want. Oke, jadi ini kontennya dadakan banget ya. Kita dapat info mobil yang dipesan itu udah nyampe. Cuman di sini yang tahu itu ternyata baru gua, Sandra, gua sama ya jelas dari dealernya nih Mas Firzan ya. Oke. Okay. Ini temen gua saksi ini nih, saksi hidup. Saksi hidup waktu lo zaman dari bengkel. Zaman perjuangan sampai ya sekarang alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Mereka ya. Alhamdulillah gua. Nih, tahun 2006 gua kuliah kan. Gua jaga toko. Nah, si Firzan rajin belanja sama gua. Oh. Ya kan? Enggak, ini customer gua mau belanja pelek, ya kan? Udah dikasih ke gua gitu. Sampai sekarang gua jadi gantian belanja sama kita. Iya, kita jadi gantian dirinya. Berapa tahun berarti? 2006 sampai sekarang 15 tahun. 15 tahun, wow. Ya kan? Simbiosis mutualisme ya mereka ini. Dulu kan toko gua TMS Tendean. Nah, dia Honda Tendean. Pas banget depan-depanan gitu ya. Terus berangan. Oke, kita mau ngobrol sama dia. Apa? Dia mau buka rahasia gue. Iya, buka rahasia nggak apa-apa. Buka dong rahasia. Ini buka apa-apa nih? Jadi ini sebuah saksi hidup beliau ini dari 2006. Tokonya baru dua ya waktu itu ya. Sampai ya, sekarang dua. 90-an kan. Iya. Tahu nggak rahasianya apa? Apa? Kalau terima tamu jangan mandi. Oh no. Si bos dulu banget. Gak tau. Jadi dulu kalau misalnya gue ke depan tuh dia masih pakai gitu. Pakainya nggak celana panjang. Kita pakai celana pendek itu nggak mandi. Lu kenapa sih? Biar toko gua laku. Soalnya kalau gua ga mandi rame. Rame? Iya. Oh, jenisnya gitu ya? Iya, gua ngikutin. Gini, diomelin gua sama bos. Ini ga mandi di tokonya dia sendiri. Sampai jam 5 sore ga mandi. Jorok juga ya dia ya. Makanya saya itu. Oke deh, ini pokoknya sekarang kita mau coba nelpon Mas Aldi dulu nih. Jadi kan dia nggak tahu nih, kita mau ngerjain dia. Ceritanya mobil ini tuh nggak dateng lah ibaratnya tahun ini gitu. Kita nggak punya proyekan nih. Gua dulu. Kita coba telepon dulu. Coba ya. Speaker. Mas Aldi. Hai. Mas, gue dapat kabar buruk nih, Mas. Aduh, apaan tuh, Sri? Kan lu ceritanya udah mesen mobil kan kemarin. Iya, udah dari bulan apa tuh, Maret ya? Nah, gue dapat info katanya mobilnya nggak jadi datang tahun ini, indennya masih lama. Wah. Jadi kemungkinan. Orang dealer udah bilang kok katanya bulan ini, bulan Juli awal katanya. Makanya nih gue dapat info, dapat kabar buruk gue. Jadi baru bisa dapat itu kemungkinan tahun besok 2022, awal-awal tahun. Gila. Jadi ya kemungkinan nih tahun ini kita belum dapat mobil proyekan baru nih, Mas. Gimana dong? Ya, gue nggak tahu juga, makanya gue nelpon lu ini. Baik ya mau lagi. Gimana? Lu udah coba tanyain lagi ke orang dealernya? Ya itu tadi gue dapat infonya dari gimana orang dealer. Jadinya apa ya kan? Ya gue dapat infonya dari orang dealer gitu. Kita nggak dapat tahun ini. Terus gimana dong? Gimana lagi? Enggak kan, tapi konsep udah jadi, mau di gimana ininya. Masa kita ya nggak jadi jalan tahun ini gitu? Ya terpaksa lah. Coba aja cari proyek lain lah kalau gitulah. Mobil saya kenain dulu lah kalau gitu. Begitu. Jadi tahun ini. Sih, tapi gimana lah. Jadi tahun ini kita nggak ada proyekan baru dulu ya? Ya udah deh. Ya udah deh kalau gitu. Gue cuma mau infoin itu doang sih tadi. Dapat info dari dealernya kayak gitu. Ya udah. Padahal
juga banyak loh yang beredar padahal mah. Nah iya, makanya itu udah pada nungguin orang-orang, cuman ya dapat info buruk begitu mobil nggak jadi datang. Iya, orang-orang udah pada dapat perasaan, nggak kita enggak. Ya dapat infonya gue tahun besok baru dapat nih. Ya udah lah, batalin aja lah kalau enggak lah, ngapain kelamaan, gila setahun. Ya udah. Nih gue kebetulan lagi meeting juga masih Bos Hendra nih, karena kan tadi gue dapet info dari Bos Hendra. Mungkin lo bisa coba sambil ngobrol juga kali sama dia nih, bentar gue kasih dulu ke dia nomor handphonenya. Halo, Mas Aldi. Iya pak. Iya, jadi kan gue kemarin udah nelfon tuh si Pirza. Iya. Katanya, iya katanya karena kita pesennya manual, jadinya nggak ada barangnya. Baru tahun apa depan baru dia, ada. Udah janji kemarin ya pak ya? Iya, kemarin dia bilang sama gue bulan ini. Padahal kan ada gendian bagus tuh pak, biasanya pak. Nah makanya. Kali ini enggak ya? Aduh, mengecewakan lah. Gimana dong ya? Udah lah pak, kita ganti mobil. Enggak, nanti kita gimana nih? Ganti mobil aja lah, gimana dong? Udah ya, nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah, masa dibatalin, nggak enak pak. Juga. Enggak, kita paling cari ini aja dulu, cari... Untuk kan misalnya kalau Januari 2022 berarti kan ada 6 bulan ini ya, kita cari mobil lain dulu aja kali buat proyekan ya. Ya udah pak. Kalau nggak lu kesini dulu dah. Nggak lu kesini dulu, nanti kita meeting dulu biar enak gitu loh. Ya udah deh, gua kesana nih bentar lagi pak. Ya udah lu kesini dulu ya, nanti kita meeting ya. Oke. Ya udah, oke ya. Ya ya. Kayak gitu kita kerjain. Ya pokoknya udah dikerjain ya. Yang jelas dia sekarang lagi mau kesini katanya tadi ya. Oke. Kita kerjain. Nanti lu lanjutin aja bikin surprise-nya gimana caranya. Oke, ya. Oke. Sip. Kita kerjain. Ya, thank you. Thank you. Gua thank you banget. Semoga ya. Semoga makin lari. Semoga makin lancar, Mbak Astrid. Iya. Kalau mau hubungin Firza, nomor telepon berapa? Iya, ada enggak? 0812-880-8482 Best Marketing Honda Tendean. Nice. Dan jambut Betabek. 17 pokoknya, tahun ya di Honda. Pokoknya udah top marko top deh. Gua kalau beli Honda pasti sama Firza. Udah berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya? 5. Padahal 5. Channel lo seluruh Indonesia ya, tapi belinya tetap sama gue. Firza pokoknya enggak boleh sama. Karena apa? Layanan. Karena udah CS, okay. Layanan. Oh, bukan bagus. Udah tahu ininya. Karena udah CS, layanan bagus. Okay. Harga juga bagus. Oke, okay, siap. Oke, okay, siap. Makasih. Thank you banget. Oke. Okay. Makasih Mas Firza udah mau nih. Thank you. Mas Aldi gimana reaksinya, kabarnya? Siap. Oke. Okay. Nonton aja kalau mau tahu reaksinya, Mas. Siap. Pokoknya beli pelek, beli ban, jangan lupa di HSR Wheels dan cabang-cabang dan apa di namanya? Cabang-cabang HSR Wheels. Siap. YouTube siap. lu dong. Oh iya. YouTube gue Firza Garasi. Firza Spasi Garasi. Baru 2 bulan tapi lumayan ya. Lumayan, alhamdulillah. Banyak recehnya tapi itu yang dicari kayaknya ya. Tapi tetap sekali enggak sekali ber HSR lah. Kita baru pemula. Enggak apa-apa ya. Siap. HSR jadi guru YouTube juga enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Thank you banget. Oke, oke. Sekarang kita nungguin Mas Aldi dulu, dia mau datang ke sini. Nanti kita on roll lagi, oke? Okay? 1 hour later. Gimana? Oi. Gimana ada TikTok kan? Gila, selamat ya. Aduh. Gimana kawin ya? Pak. Kenapa? Nyesel, Pak. Nyesel enggak sekarang? Enggak dari dulu. Masih banget ya jawabannya ya? Jadi gimana tuh, Pak? Mobil enggak bisa. Jadi si Firza barusan tadi nelpon gua. Dia bilang kan sebenarnya dia hari ini mau ngirim. Tapi dia bilang ternyata dia salah. Adanya yang matic. Dia lihat, dia kira yang datang manual, ternyata yang datang matic, kan anjir banget kan. Jadi ya resikonya. Terus gua tanya, kira-kira kapan? Kayaknya Januari 2022. Gua bilang, lu tahu enggak ini bulan apa? Juli. Berapa bulan lagi? Agustus kan. Ya makanya maksud gua panggil lu ke sini ya. 6 bulan lagi lah. Daripada kita nungguin dia kan mesti kita ngapain dulu gitu loh. Ya udah berarti gitu aja ya. Planningnya kita rubah. Nah, sekarang pertanyaan kedua nih buat lu, Mas Aldi. Kenapa? Apa?
yang ukuran air suspension gua mati. Kenapa? Ininya apa? Monitornya, display-nya iya. Lu liatin dulu lah. Gimana? Ada aja. Jadi bisanya pakai remote doang. Untung ada remote. Iya, makanya nggak bisa pakai. Kamu tahu kalau di situ ada masalah bisa pakai remote. Cuman matinya pas lagi gua di McD lagi. Yang pas gua langsung, iya, kucing, gua langsung panik, ya kan? Terus pas gua tanya, oh bisa ya, udah aman. Ada backgroundnya nggak? Panik gak? Nggak ada. Ya udah di mana mobil? Kulihat. Belakang, ya. Tuh, liatin dah. Mati. Hah? No. Manual. Oh no. Berarti yang kita pesen. Wah, parah. Parah gue dikerjain. Wah. Ini kuncinya. Jadi, akhirnya. Nggak jadi. Street batalin. Tadi udah segala-gala mau nanya mau beli mobil second, enggak usah. Ini GT1 lawannya. Ini bisa enggak lawan ini? Ya. Kalau mas saya kalau Obri lu udah pada bilang wah lewat nih Obri katanya. Siapa yang bilang? Itu banyak nih netizen. Emang iya Street? Iya. Katanya nunggu ininya doang. Wah Obri lewat nih katanya nih. Kayak, wah gila iya. Katanya. Tenang. Kita bikin ini lebih canggih daripada ini GT1. Ini berarti namanya GT itu ya? Enggak lah enak aja lo. Apaan GT ini? GT1. Pak lu tahu nggak? Lu tahu GT nggak apa? GT itu kayak merek tanah dalam. Merek tanah dalam gua dikasih nama ke mobil. Bener enggak Mas Firza? Nih, Mas Firza ini. Sales dari Honda Tendean. Pelayanannya top banget. Ada nomor teleponnya di bawah sini kalau kalian mau cari-cari mobil Honda bisa langsung. Bisa test drive ya Mas ya? Bisa diatur. Kita promoin tadi. Oh, udah. Enggak apa-apa. Enggak, soalnya Mas Firza ini memang pelayanannya jujur ya top. Top Marco top. Siap. Kalau ada martabak dia telurnya 6. Lu tahu enggak ini namanya GT1 artinya apa? Artinya apa? G Gloria T Tiffany One the only one for me. Entar dulu. Ini netizen pada enggak tahu Gloria Tiffany itu siapa? Itu nama istrinya ini nih Nobita. Mobil ini gua. Soalnya ini lu baru inget, baru tahu atau emang udah dari? Enggak, emang gua kasih nama G. Lihat nih. Nih ya, kalau mau bilang bagus itu dia bisa begini nih. Mana ya? Kok gak bisa di starter sih? Tantan. Masa beda remote-nya? Kamu buka Matic kali. Kamu bisa di starter ya? Dari luar. Matic. Hah? Matic. Yang manual. Jadi yang manual gak bisa. Kalau step lagi dong sama dia. Mas, lu serius mas? Yang bisa reset dari luar cuma Matic doang. Coba pakai ini bisa enggak tes? Makanya tadi gua bingung kok. Coba tes. Pakai ini bisa enggak? Kalau start lagi. Ini enggak bisa. Ini udah pernah gua coba enggak bisa. Kok jadi enggak bisa punya gua? Tadi bisa. Mana mungkin? Mas, ini beneran enggak bisa starter? Yang manual? Iya. Emang tadi ributnya soal itu? Enggak sih, kan kerennya City kan bisa dipanasin dari luar. Jadi misalnya gue baru bangun gitu kan, mau pergi abis mandi. Bisa. Mana? Enggak, kalau enggak kayak gini aja tuker remote aja. Hah? Tukeran remote-nya. Ya Allah. Mas, beneran mas? Beneran, kalau yang manual nggak bisa. Yang manual nggak bisa starter dari luar? Bisa. Mobil salon nggak bisa buat starter dari luar. Orang buka kaca aja manual mobil slalom. Oh masa? No. Gak mungkin lah. City kan cuma satu tipe, RS. Enggak tuh, enak aja. Keren.
akhirnya penantian. Berapa bulan mas? Setahun ya ada? Belum lah. Kan dari bulan apa? Maret ya? Maret. Maret, April, Mei, Juni, Juli. Dari pertama keluar kita langsung beli. Cuman kita beli yang manual. Dan stoknya banyaknya yang pertama oris dulu. Enggak dapat-dapat jadi merah. Iya. Yang pertama oris. Kenapa tahu enggak Mas kenapa gue pilih warna merah? Kenapa? Karena Indonesia itu HSR banget. Luar biasa. Salah, salah. Kebalik. Merah putih. Merah putih. Karena HSR itu Indonesia banget nih kayak gini. Merah putih ya, luar biasa. Jadi campaign kita tahun ini adalah merah dan putih. Tuh. Keren kan? Keren. Anjir kok ini bisa sih satu dari luar? Enggak terima gue. Anjir. Sumpah gue bingung. Kemarin pas gue nyobain City. Ada iya. Enggak, mohon maaf. Ini dia sombong ya. Padahal yang masangin kan gue ya. Tapi terus bisa gini enggak? Gimana? Gini nih. Gimana? Kok ya, abis. Anginnya abis. Kan turun enggak? Ini pakai mic apa tuh? Kenapa kan jalan rendah? Ini ada mic ya? Oh iya. Bener dong. Oh, ya, oh. Mas, karena terakhir tukar. Udah percuma enggak bisa ih, orang GT1 jelek ih. Entar isiahin dulu. Lo tau enggak yang lagi rame? Tambal ban kemarin enggak boleh jualan. Suruh online. Gimana caranya? Entar aing pikir. Kemarin gua nyobain City. Iya. Remote-nya enggak kayak gini, makanya tadi pas nerima remote-nya kok kayak ada yang beda ya? Apa gitu kan? Ternyata enggak bisa di-starter dari luar. Ya udah. Jadi ini rencana kalian semua ya? Mantap. Udah. Ayo. Tuh. Kayak bocah kan? Kayak bocah dikasih mainan. Pendra, makasih ya. HSR emang selalu semoga impian. Bisa jadi amin. Oh belum. GT1 ya. Loh, kalau nyaingin mah enggak mungkin, Pak. Levelnya udah beda. Iya, ini lebih mahal. Enggak. Mahal itu bukan berarti lebih bagus. Tolong perhatikan baik-baik ya. Mahal itu tidak selalu harus lebih bagus. Tenang aja. Coba bisa lebih populer enggak? Pasti. Hah? Pasti dong. Enggak. Tadi apa? GT1 singkatannya? Gloria Tiffany. The only one. Mas Firza sekali lagi terima kasih banyak. Yeah, thank you banget. Terima kasih banyak. Wah, ini kado terindah nih. Baru kemarin nikah udah dikasih mobil sama HSR, luar biasa. Terima kasih Pak Hendra. Enggak sia-sia gue milih bos kayak lo emang. Ya, sip. Gua pamit dulu. Ini kenapa mikir dikasih ke dia? Iya, udah. Udah senang terus. Makasih ya, Pak. Oke, boys, gitu dulu. Pokoknya kita next. Nih, kamu juga ngerjain pasti jadi ya. Jadi gimana perasaannya waktu gua bilang gagal udah, mobil ngajarin? Gua udah kesel banget soalnya kemarin udah banyak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Intinya kita akan bikin City ini kita belum tahu namanya bakal lebih heboh daripada GT1 maupun Aubrey. Gua Aldi Reza sudah diri, jangan lupa ingat HSR.